sekalian, sebenarnya tanpa saya sadari ya, saya dengan Pak Prabowo ini mempunyai satu nasib yang sama. Kecuali kita dalam hubungan TNI, ya dua-dua memang jebolan, bukan jebolan ya, lulusan ya, lulusan akademi militer nasional. Kita beda angkatan ya, saya angkatan 8, beliau angkatan 74. Bedanya itu jauh. Tetapi ternyata kita disatukan dalam satu penugasan tempur ya, yang saya masih ingat, saya dengan beliau itu ketemunya di medan tempur, di Timur Tengah, di Matapura, Suriskai, saya sebagai staf operasi Satgas Trisula, terus sebagai Satgas Pemburu waktu itu, kita ketemu di Matapura, di sungai apa Pak? Sungai yang nembus ke Matapura itu, sungai yang kering tapi begitu. Teraras. Iya. Pada saat saya Laklo. Ah, Laklo. Iya, ya, Laklo. Laklo. Pada saat saya kemudian menjadi ASOP Opskam, jadi sudah Danyon ya. 28. Kita ketemu lagi. Iya, iya, iya. Bahkan saya seringkali memaksa helikopter mendarat yang di supiri ya, piloti oleh Glenn. Pak Glenn Kauripan itu, saya kelaparan di satu gunung ya, nggak dapat suplai makanan satu bulan karena berkabut terus. Ya. Angkatan udara nggak berani ya katakan, dia berani, hanya dengan suara akan kendalikan. Saya nggak perlu lihat Bapak, nggak perlu lihat suaranya saya dengar. Bonek, sebenarnya nggak bisa ya dikendalikan lewat suara visual sebenarnya, tapi dia nekat. Makanya sampai sekarang saya utang budi dengan dia. Nah, kecuali itu bagus sekali ya, saya juga disatukan dalam satu pengalaman penugasan yang sama. Saya mantan Pak Kosrat, dia juga Pak Kosrat. Lalu di bidang politik juga sama lagi. Saya mengawali politik bersama beliau ikut konvensi Partai Golkar. Nah, walaupun yang untung bukan kita, yang untung Golkar. Tapi paling tidak ya kita punya pengalaman pertama sebagai peserta konvensi Partai Golkar. Masih lagi pengalaman yang sama. Saya bikin partai, belum bikin partai. Saya bikin partai Hanura, belum bikin partai Gerindra. Itu saya masih ingat tahun-tahun awal 2008, 2009 partai kita bersaing dalam konteks yang sehat, bersaing dalam membesarkan partai, dan kita selalu salip-salipan dalam konteks survei. Dan tentunya saya selamat Prabowo ya, partai Gerindra ternyata kegigihan yang luar biasa karena mampu untuk masuk dalam papan atas partai di Republik Indonesia. Saya Tili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.